Assalamualaikum pemirsa. Di Padang, pantainya tentu sangat panjang sekali. Yang udah dieksplorasi yaitu Pantai Muaro Padang. Sementara pantai-pantai yang lain belum dikelola dengan baik menurut saya. Karena pantai-pantai sebagian besar menjadi halaman belakang dari rumah orang atau halaman belakang dari sebuah gedung. Seperti pantai yang saya kunjungi ini. Ini pantai yang berada di belakang Universitas Bung Hatta. Jadi Universitas Bung Hatta itu tidak menghadap ke laut, tapi menghadapnya ke jalan biasa. Dan belakangnya adalah pantai secantik ini, Masya Allah. Pantai secantik ini hanya jadi halaman belakang. Padahal pantai ini bagian dari lokasi tanahnya Universitas Bung Hatta. Tempatnya di seberang postingan saya sebelumnya, yaitu Pantai Muaro Ulak Karang. Nah, pantai ini di seberangnya. Di sini terdapat Universitas Bung Hatta dan seberang sana terdapat Universitas Negeri Padang atau UNP. Tempat saya berdiri sekarang ini namanya Taman Mangrove Universitas Bung Hatta. Kita lihat pantainya pemirsa. Indah dan bersih pemirsa ya. Mungkin kesibukan-kesibukan mahasiswa di universitas dan kesibukan dosen di universitas, mereka kurang memperhatikan cantiknya pantai di belakang universitas mereka. Ini Taman Universitas Bung Hatta, pemirsa. Taman ini terletak antara bangunan universitas dengan laut atau pantai atau Batang Muaro Ulak Karang. Itu muaro di ujung sana pemirsa, pertemuan antara laut dengan Batang Ulak Karang atau Sungai Ulak Karang. Thank you.
Thank you.